Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel di Embryo Studio. Ya, pada kesempatan kali ini gue akan ngasih tutorial untuk gimana caranya membuat ini ya, celengan dari kaleng bekas. Nah, ini kaleng bekas Astor guys. Nah, kalengnya masih bagus, jadi daripada gua buang, lebih baik gua manfaatkan untuk menjadi sebuah celengan guys. Oke, yang langkah pertama kita ambil sebuah kayu ya, tutupnya kita taruh di atas kayu, tutup kaleng itu. Nah, kita ambil pisau, terus kita membuat lubang ya guys dengan pisau, terus kita ketok-ketok pakai palu seperti ini guys. Bikin lubang kira-kira sebesar itu guys, apa duit 500-an yang koin ya guys. Nah, lubangnya kita perbesar. Ukuran lebar lubangnya itu kita ambil dari ukuran koin 500-an ya guys ya. Kalau untuk panjangnya ya kira-kira aja guys. Ukurannya kira-kira ukuran celengan lah, lubang celengan. Kita kira-kira aja ya guys bikin lubangnya. Oke. Nah, ini kita rapihin lubangnya supaya tidak mencederai tangan ya. Kita tekuk yang bagian apa, tajam-tajamnya kita tekuk ke dalam guys, seperti ini guys. Oke, jadi guys. Oke, lubang duitnya udah jadi guys ya. Sekarang kita tes. Oke, jadi nah, untuk menghindari kaleng-kaleng ini kan bisa berkarat ya guys ya, jadi dalamnya harus diisi plastik guys supaya duit kita tidak kena karat kaleng ya guys. Jadi kalau kaleng yang agak lama begitu ditaruhin tabungan itu apa duit, nanti duitnya bisa rusak kena karat-karat kaleng kalau nggak diplastikin guys. Jadi harus diplastikin dulu di dalam kalengnya. Oke, duit kertas itu rawan rusak guys kalau nggak diplastikin dulu kalengnya, karena kaleng itu lama kelamaan bisa jadi karat guys, bagian dalamnya bisa karatan di tabungan-tabungan yang pakai duit kertas bisa rusak. Jadi sebaiknya di dalam itu dilapis plastik nih guys, kayak gini ya, kantong plastik apa aja bebas, yang penting bisa itu melapisi kaleng supaya kalau kalengnya berkarat duit kertas kita aman guys. Yang sisi-sisi plastik lebihnya kita potong guys biar kelihatan manis gitu. Jadi di dalamnya kaleng itu sudah dilapisi plastik guys. Plastiknya plastik apa aja bebas. Setelah ini baru kita
melakukan gunting-gunting bagian yang lepas, yang keluar tuh plastiknya. Sekarang kita kasih lakban bening ya guys, jadi supaya tutup kalengnya nggak lepas. Oke deh guys, sudah jadi ya guys, celengan dari kaleng bekas, kuat ya, mantap. Sekarang kita tabungin ya guys duit-duitnya. Oke, sekian dulu dari gue, semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Saatnya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.